Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbunallah wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Banati rahimani wa rahimakunallah jami'an. Kaifa halukun? Alhamdulillah, عندنا اليوم الاختبار التطبيقي في مادة القراءة ya. Dan ustazah sudah menjelaskan sebenarnya sama kalian ya abro WhatsApp. Wal'an urid an udzakirakunna ya banat bi'an ta'tina bil khulasah ya. Kalian membuat khulasah ya, ringkasan pembelajaran yang kita pelajari di qiraah berupa apa? Al-kalimat al-jadidah. Seluruh al-kalimat al-jadidah yang ada di buku kalian yang di dalam kurung ya, yang di awal setiap pembelajaran ya, itu kalian ringkas ba'daha ta'tina bitarjamah. Ya, terjemahkan. Terjemahannya pakai bahasa Arab juga bagus, bahasa Indonesia fala ba'sa. Nah, ba'daha setelahnya kalian juga harus menuliskan apa? Meringkas al-kalimat al-jadidah yang tidak hanya di dalam kotak saja, ya. Bisa jadi di mana? Di latihan-latihan ya, kalian dapati ada kosakata baru, kemudian ada jamak-jamak, ada muradifat ya, mutaradifat, ada mudaddat ya, sinonim, antonim, itu kalian catat. Gunanya apa ustazah? Gunanya adalah untuk kalian tahu kosakatanya ya. Kemudian kalau jangan di skip ya. Kisi-kisi untuk PTS-nya. Kisi-kisi untuk PTS insyaallah. Sebenarnya kalian enggak perlu lah, enggak perlu sebetulnya kisi-kisi ya. Apalagi pembelajaran qiraah itu enggak perlu kisi-kisi. Sebenarnya. Sebentar ya, saya cari qiraah. Ya. Untuk kisi-kisi qiraah, na'am. Tadi yang ustazah bilang, yang ustazah suruh untuk mentalkhis ya, itu masuk semua. Meliputi apa? Mudaddat ya. Mudaddat itu apa? Antonim, sinonim masuk ya. Kemudian pastinya taqra'na an-nas ya. Kemudian buat jumlah mufidah ya. Kemudian ustazah suruh kalian nanti bercerita. Ya, bercerita tentang wasailus safar. Naam. Itu saja ya untuk PTS dan untuk ujian praktek. Ustazah tunggu pengumpulan ujian prakteknya sampai asar ya, asar sore ini. Barakallahu fikunna ya banat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.